Ya udah. Kalau kamu nggak mau, kita putus. Tapi, Bobby, tapi. Evi, coba deh kamu pakai ini. Enggak ah, nanti ketahuan guru. Mama aku dipanggil lagi, bahaya. Bukannya mama sama papa kamu sibuk kerja ya? Ayo dong, coba nih. Takut bener sih. Nih aku pakaiin ya. Takut bener sih kamu. Udah. Ayo dong. Udah, enggak. Diam ya nak ya. Ma, sepertinya mama sudah lama nggak menceritakan tentang Vivi ke papa. Ya papa juga sih. Loh, kenapa papa? Mama tuh heran deh, kenapa harus mama yang cerita? Ingat ya pa, anak kita itu sedang tumbuh jadi gadis remaja. Pulang, Bi. Belum, Non. Tadi Nyonya telepon. Bibi disuruh siapin makanan buat Non. Nyonya lagi ada acara, jadi mungkin nggak makan di rumah, Non. Oh, gitu ya? Iya, Non. Yes. Evi, gimana? Masih takut pakai ini? Ntar aja deh. Mama perhatiin ada yang beda dengan wajah kamu deh. Pokoknya mama gak mau tahu ya, gak ada alasan. Kamu mama gak izinin dandan seperti teman-teman kamu itu. Mama gak suka. Vivi, kalau mama kamu sedang bicara, kamu dengerin. Jangan kamu sibuk sama ponsel kamu itu.
mana kamu? Hai Roy, aku juga udah di taman nih. Oh iya, aku pakai baju warna pink ya. Aku di belakang kamu nih. Roy. Hai, aku Maya. Hey, selamat. Gimana Mai? Nanti malam kamu nggak kemana-mana kan? Nggak ada sih Bang. Kenapa? Aku kan mau ketemu sama teman aku. Yaitu fotografer yang lagi cari model buat pakaian dalam. Siapa tahu kalian cocok. Maksudnya Bang? Iya, kamu jadi model ya? Aku jadi model pakaian dalam gitu? Iya, kenapa? Ada yang salah? Enggak sih. Tapi masa iya aku yang jadi model pakaian dalam? Pakaian dalam? Ya ini kan model yang pertama. Nanti kalau kamu famous, nah, kamu kan bisa jadi model iklan yang lain. Eh guys, masa ya? Tadi malam ada orang yang WA aku, tapi nyasar. Modusnya sih salah kirim. Terus? Ya, karena aku lagi iseng, aku jabanin lah chatnya. Serius? Terus? Nah, pas udah lewat tengah malam, doi tiba-tiba nyuruh aku kirim foto. Tapi polos gitu. Terus kamu mau? Ya, nggak full polos sih. Masih pakai daleman. Nekat banget sih kamu, Ge. Iya ya, nekat banget. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Apa? Doi mau transfer aku duit 1 juta. Tapi dengan syarat aku mau video call dan mau tampil polos. Serius? Terus kamu kasih? Ya, dikit sih. Ya tapi itu pun setelah dia isiin pulsa ke aku, banyak banget. 300 ribu dan dia janji bakalan transfer besoknya. Dan hari ini, dia beneran transfer ke rekening aku. Makanya kalian semua tenang ya. Hari ini aku bakalan traktir kalian semua, oke? Okay? Ih, kamu. Gimana? Kalian mau duit 1 juta juga nggak? Ntar aku kenalin deh ya. Enggak. Tadi malam polisi berhasil menangkap eksploitasi seksual anak online di Bilangan, Jakarta Selatan. 3 orang anggota jaringan diamankan polisi bersama dengan beberapa korban gadis remaja yang saat kejadian berada di lokasi penangkapan. Kasian ya anak-anak itu, Bi, jadi korbannya. Iya, Nyah. Makanya Nyonya harus lebih memperhatikan Non Vivi. Kok Bibi ngomong gitu? Emangnya ada apa? Enggak, Nyah. Bibi cuma takut Non Vivi jadi korban. Saya mau cerita sama Nyonya, tapi Nyonya janji. Jangan bilang hal ini ke Non Vivi. Belakangan ini, Non Vivi sering telat pulangnya, Nyah. Permisi, Nyah. Iya, ke dapur dulu. Saat ini polisi sedang mengembangkan penyelidikan dan mencari calon-calon korban yang infonya sudah dikantongi polisi. Kami telah menangkap beberapa tersangka sindikat eksploitasi seksual anak yang berbasis jejaring sosial di berbagai tempat. Selamat siang, Bu. Pak. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Ibu, untuk menjaga psikologis dari anak, saya minta Ibu pakai jaket ya. Baik. Silakan dipakai, Ibu.
Ada apa ya, Bu? Gia, silakan duduk dulu. Ibu mau bicara sebentar. Oh, iya, Bu. Sini duduk. Ibu, ini anak murid saya yang bernama Gia. Saudari Gia harus ikut saya ke kantor. Nanti bisa dijelaskan semuanya di kantor. Saya mohon, Bu. Jangan bawa saya ke kantor polisi, Bu. Maafkan saya. Karena kasus ini bisa membuka kedok komplotan yang bisa mengancam generasi muda seperti kamu. Ada baiknya kamu bantu polisi untuk mengungkapkannya dengan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Saudari Gia bisa jelaskan semuanya, bagaimana kejadian? Jadi awalnya, Bu, saya cuma iseng nerima uang itu. Dan kebetulan malam itu saya sedang tidak bisa tidur. Lalu saya chatting di sosmed. Tapi selain itu, Bu, saya juga ingin membantu teman saya yang sedang membutuhkan uang. Dan dia pun janji akan memberi saya uang lagi jika saya bisa mengajak teman saya untuk kencan bersamanya, Bu. Saya mohon, Bu, maafkan saya, Bu. Jangan bawa saya ke kantor polisi, Bu. Saudari Gia harus tetap ikut saya ke kantor. Nanti bisa dijelaskan semuanya di kantor. Tapi, Bu, saya mau ke kantor polisi, Bu, Pak. Tolong maafkan saya, Bu. Gia, ini pelajaran buat kamu. Sudah beberapa kali kamu selalu malah alat kosmetik, main ponsel di kelas, dan konsentrasi belajar kamu juga menurun. Ingat ya, Gia, ponsel dan medsos jangan kamu jadikan tempat iseng. Dampaknya sangat berbahaya. Ikut saya. Mari. Mari, yuk, Gia. Ikut Ibu. Saat itu, aku lagi ada masalah. Di rumah, aku dimarahin terus sama ibu. Di sekolah, aku dikucilin sama teman-teman aku. Dan terakhir, aku diputusin sama pacar aku. Saat aku merasa gak ada yang peduli sama aku kenalan lah sama cowok. Dia baik, dia pengertian, dan akhirnya kita ketemu. Kita ngobrol, kita ketemu. Sampai di suatu pertemuan, dia ngajak aku ke hotel dan ngasih aku uang, ya lumayan banyak. Sedikit cerita, sebenarnya dia nawarin gitu. Dia bilang, kalau kamu mau banyak uang, ada teman aku yang mau ngajak kamu ke luar kota. Dan aku dikenalin sama temennya, dan gak tau kenapa, aku malah senang diajak jalan. Apalagi dikasih uang banyak. Dan besok-besoknya lagi, aku dikenalin terus dengan cowok yang berbeda. Aku kencan, aku jalan kesana, kesini. Dan aku merasa senang dengan nerima uang banyak. Aku bisa traktir teman-teman aku, supaya mereka gak ngucilin aku lagi. Kejadian itu berakhir ketika aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri kalau ternyata teman aku sendiri ngejual aku di media sosial. Lebih parahnya lagi, orang yang pertama ngasih tahu ke aku itu guru BP aku sendiri. Di situ aku ngerasa malu. Aku ngerasa semua hidup aku udah berakhir. Dan guru BP aku ngancam
dia bakal lapor polisi, bakal lapor orang tua aku, kalau aku gak berjanji bakal berhenti ngelakuin kegilaan itu.